Persatuan Badminton Malaysia BAM terus memberi fokus terhadap fasa pembangunan bagi melahirkan pemain perseorangan wanita berkualiti. Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Badminton Malaysia ABM, Michelle Chai, maklumkan ketika ini seramai 5 pemain berusia 16 hingga 20 tahun berada di dalam program berkenaan. Jadi kita tahun ni kita memang hala tuju kita memang kita nak start dari mulalah. So saya rasa dari kalau kita tengok the women singles, kita memang tumpukan perhatian lebih kepada pembangunan pemain-pemain rather than result lah at the moment. Antara pemain berkenaan adalah Caleb Shana yang kembali menyertai BAM semula pada bulan lepas. Selain itu, juga ada pemain yang kini bawah kendalian pengarah pembangunan remaja BAM, Datuk Misbun Siddiq.